masa PPKM COVID-19, seorang warga di Kota Binjai, Sumatera Utara, membagikan nasi bungkus gratis kepada warga pengguna jalan. Pembagian nasi bungkus secara gratis ini akan dilakukan setiap hari di lokasi yang berbeda-beda. Inilah sosok Patmini, warga Kelurahan Tangsi, Kota Binjai, Sumatera Utara, yang berniat membantu kehidupan warga dengan cara membagikan nasi bungkus secara gratis kepada pengguna jalan di masa PPKM level 3 COVID-19 di Kota Binjai. Patmini yang berprofesi sebagai pedagang makanan ini menyiapkan sedikitnya 25 bungkus nasi setiap harinya dan dibagikan langsung di jalanan dengan dibantu warga sekitar. Nenek satu orang cucu ini mengatakan bahwa aksi yang dilakukannya sebagai bentuk keprihatinan terhadap pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian dan penghasilan warga. Untuk melakukan aksinya, dia juga mendapat bantuan dari donatur yang tidak mengikat dan akan dilakukan setiap hari di lokasi yang berbeda-beda. Bukan hanya pembagian nasi bungkus gratis ke pengguna jalan, dia juga berencana akan membagikan nasi bungkus ini kepada anak-anak yang mengaji Al-Quran dan di setiap hari Jumat. Kalau ada kasih makan gratis ini gimana idenya? Donaturnya dari Ambawa setiap hari, setiap untuk makan siang. Untuk makan siang? Iya. Berapa banyak yang disiapkan? Berapa bungkus? 25 bungkus. 25 bungkus ya? Ya, mudah-mudahan nanti bertambah insya Allah. Ya, idenya dari mana ini, Kak? Gak ada, idenya dari seorang ibu yang pribadi aja. Pribadi aja? Donaturnya pribadi. Apakah ini berlanjut seterusnya? Seterusnya insya Allah. Untuk karena lokasi? Nanti ada nasi Jumat juga, setiap Jumat juga berjalan selama 10 bulan. Untuk anak ngaji gratis ada juga setiap habis asar. Satu hari 40 orang anak ngaji. Ya, tujuannya untuk bantu COVID ini atau gimana? Enggak, itu juga dampak COVID juga. Masak sendiri kan? Iya, masak sendiri. Makasih. Dari Binjai, Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.